Halo Kak Gaming di sini, dan hari ini kembali kita akan membuat sebuah tutorial yang pastinya tentang game Genshin Impact ya. Tanpa basa-basi ya, kita langsung mulai tutorialnya aja ya. Kali ini Sobat Kak Gaming akan mencoba menyelesaikan salah satu quest yang terdapat di kota Liyue ya. Quest ini saya dapat setelah menyelesaikan quest utama, yakni tentang Childe ya, Childe dan Fatui kemarin ya. Oke, langsung aja ya, kita cek di tab di quest ya. Oke, pertama saya akan menyelesaikan quest ini ya, masalah di Adventures Guild ya. Oke, masalah di Adventures Guild, kalahkan Stonehide Awachur. Dan tampaknya rasa atau beberapa komisi yang telah dilakukan oleh Adventurous Guild ya. Oke, hadiahnya 200 Adventure XP, 20.000 koin, dan beberapa ini buat upgrade talent ya. Oke, coba kita langsung coba aja ya. Ikuti target. Oke, kita coba. Cek ini lokasinya di mana ya. Oh iya, lokasinya di luar kota Liyue ya. Liyue. Oke. Kita teleport langsung aja dari sini. Oke, kita ada apa ya? Oke, langsung kita ke lokasi aja ya. Ah, ini nih. Stonehide Archer. Skill. Speed. Sudah mampus. Nah, ini ada anak kucing aneh, meong. Oke, kenapa ada kucing di apa mungkin kata tadi pas. Ah, kucing mau sering lihat. Kenapa di sini apa dia bersembunyi di dekat sini? Cari dan dia tidak akan pernah keluar jadi dia hanya bersembunyi di sini. Tentunya kita dari sini, jika tidak tahu berapa lama dia akan tinggal di sini. Sudahnya ya, kita berikan es kepada Len ya. Oke, kita udah kalahin si Stonehenge-nya ya. Kita report ke Silan ya. Meong meong kucing. Yes, tunggu sebentar, aku mengambil komunikasi dan membandingkan karakteristiknya ya. Oke, bacot sini ya. Oke, udah kelar guys, sudah dapat lagi aku selesai. Oke, cukup sekian tutorialnya. Jika ada maaf jika ada kekurangan dalam video ini, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.